Guys, kalian punya banyak pulsa, tapi sering gak kepake, pengen nyairin aja, tapi gak tahu caranya. Nah, pas banget nih kamu ketemu sama video ini, aku bakal bahas tuntas gimana cara nyairin pulsa yang tidak terpakai biar tidak mubazir juga ya, dan nanti bisa di-convert ke bank ataupun e-wallet. Gimana tuh caranya? Langsung aja disimak, tapi jangan lupa buat bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini biar semakin banyak orang tahu. Let's check it out! Halo guys, balik lagi bareng aku Rata Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai gimana sih cara convert pulsa ke bank ataupun e-wallet seperti Dana, ShopeePay, GoPay, OVO, dan sebagainya. Dan ini tuh 100% mudah serta gampang habis. Jadi, jangan skip video ini, aku bakal bahas tuntas sampai kamu paham. Langsung aja kali ya kita spill aplikasinya. Jadi, nama aplikasinya adalah Fajar Convert. Ini tuh aplikasi yang bisa merubah atau mengkonvert pulsa kamu menjadi saldo di bank ataupun e-wallet. Hanya dengan hitungan detik saja, alias otomatis, kamu langsung dapet dong si dana convertnya. Jadi pertama-tama, teman-teman langsung aja nih download di Play Store, search aja Fajar Convert. Link downloadnya aku udah simpen di description box, kamu bisa langsung download. Ratingnya juga udah trusted abis di 4 lebih ya. Jadi ini juga udah banyak dipakai orang. 5.000 orang sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, misalnya kamu tuh agak males gitu ya untuk ngedownload aplikasinya, kamu juga bisa menggunakan websitenya di fajarconvert.com. Selain itu, kamu juga bisa melihat ketrustedan aplikasi ini lewat media sosialnya, ada Instagram, Twitter. Guys, aplikasi ini tuh 100% gratis buat di-download. Mau tahu gimana step by step menggunakan aplikasi ini? Langsung aja kita simak videonya. Pertama-tama, teman-teman langsung aja search Fajar Convert di Play Store. Nah, di sini inilah aplikasinya, guys. Nah, kita lihat ya, ratingnya udah 4,4 dan sudah dipakai 5.000 orang. Nanti download aja, langsung buka. Nah, ini tampilan awalnya, bisa klik daftar, lalu masukin semua identitas yang sesuai dan valid ya. Mulai dari nama lengkap, email, nomor WhatsApp diawali dengan 62 ya. Jadi hati-hati, lalu passwordnya. Kalau misalnya udah, tinggal daftar. Setelah itu, nanti verifikasi di email, tinggal klik yang spam dan tinggal verifikasi dari Fajar Convert. Ketika udah verifikasi, bisa login deh menggunakan email dan password yang tadi sudah dibuat. Nah, bisa diceklist juga yang ingatkan saya ya, biar tersimpan secara otomatis. Nah, dan ini adalah tampilan awal dashboardnya. Ada banner yang menyatakan aplikasi ini itu adalah aplikasi yang otomatis untuk convert pulsa. Saldo sama transaksinya masih nol karena masih baru ya. Nah, kalau misalnya convert di atas 1 juta, nanti tinggal klik aja WA-nya, nanti bakal kehubung ke owner. Selanjutnya nanti di sini bisa dipilih nih convertnya melalui XL, Telkomsel, Indosat, atau yang lainnya. Angka 82%, 85% adalah total maksimal yang bisa di-convert dari transaksinya. Bisa juga join di WhatsApp grup dan juga Telegramnya. Buat apa? Buat nanti monitoring setiap transaksi. Nah, lanjut ke lainnya, di sini bisa withdraw ataupun store ya. Nanti bisa klik baru, dan kalau misalnya udah ada transaksi, klik aja riwayat. Di bagian top user, ini adalah user-user yang punya transaksi tertinggi. Lanjut ke bagian profile, di sini tuh bisa mengatur profil, ubah password, mutasi saldo, dan juga catatan transaksi. Oke, sekarang misalnya kita mau top up saldo kita, di sini aku coba pilih yang Telkomsel. Oke, ketika udah diklik, kita masukin providernya yang Telkomsel. Lalu nomor pengirimnya pakai yang 62 ya. Oke, masukin aja nomor kita. Setelah itu jumlah convertnya di sini aku mau 55.000 dan saldonya itu karena 81% itu jadinya 44.550. Dibandingkan kompetitor, ini adalah yang rate-nya paling tinggi, guys. Nah, lalu submit, dan di sini bisa dilakukan transfer sebelum 29 menit 53 detik. Jadi langsung aja klik yang transfer, otomatis langsung aja di call, guys. Nah, terus ada kata-kata hati-hati penipuan, Anda akan transfer pulsa. Klik aja satu, lalu ada notif terima kasih permintaan Anda sedang diproses. Kita tinggal tunggu aja, cek message atau pesan di HP kita, dan yeay, sudah masuk, guys, sudah ada notifnya.
back lagi aja ke aplikasi dan saldo kita sudah bertambah. Klik aja bagian saldo, lalu kita coba withdraw atau tarik. Aku sih coba pakai yang otomatis instan ya, karena lebih cepat. Lalu type-nya di sini aku menggunakan e-wallet karena mau masuk ke Dana. Bisa juga lewat bank. Bank di sini ada 100 pilihan bank. Metodenya di sini aku ke Dana ya. Karena di situ aku paling sering pakai, guys. Nomor rekeningnya masukin aja nomor Dana. Diawali dengan 62 seperti biasa. Oke. Okay? Setelah nanti dimasukkan, jangan lupa klik validasi. Oke, coba kita klik dulu yang validasinya dan alright, sudah benar ya. Kalau misalnya sudah hijau gini dan namanya pastikan benar. Jumlahnya sesuaikan sama saldo. Kalau aku pengen all in ditarik semua. Oke, karena udah di sini ada admin fee ya. Jadi sisanya 42.550 yang bakal kita tarik. Klik aja deh ke withdraw. Jadi situ adalah nilai penarikannya. In process ya guys ya. Nanti bakal masuk ke Dana sebesar 42.550 karena ada admin 2.000. Coba kita cek dananya dan yay, udah masuk guys. Dan ini valid ya, 42.550. Gimana guys? Super simple dan no ribet-ribet kan ya? Buat teman-teman yang terkendala ketika mengkonvert pulsanya, langsung aja bisa menghubungi WhatsApp dari Fajar Convert. Langsung deh nanti bisa teratasi nomornya di sini ya. Nah, bonus juga guys, seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa kamu juga bisa masuk ke grup WhatsApp ataupun Telegramnya. Di situ ada notifikasi nih, apakah kamu tuh transaksinya tuh berhasil atau enggak. Nah, ini contoh update dari monitoring di Telegram. Jadi memang sudah berhasil ya untuk transaksi yang aku lakukan. Dan bisa monitoring aplikasinya itu super trusted 100%. Aku juga ingetin lagi buat teman-teman yang malas buat download di Play Store, kamu juga bisa lewat websitenya di fajarconvert.com. Tinggal login dan lakukan convert pulsa kayak yang tadi udah aku tutorialin. Untuk link Play Store aplikasinya dan juga websitenya udah aku simpen di description box. Klik aja dari situ, oke? Okay? Gitu aja kali ya guys ya untuk video pembahasan review aplikasi convert pulsa ke bank ataupun e-wallet lewat Fajar Convert. Semoga aplikasinya bermanfaat dan bisa kamu pakai untuk menjadi solusi gimana biar bisa mencairkan pulsa untuk memenuhi kebutuhan kamu ya. Makasih udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next content. Jangan lupa subscribe ya. See you in the next video. Bye-bye!